bisa dijelaskan Pak, benar Pak katanya para hakim khususnya di Jember saat ini cuti bersama Pak, cuti massal, gimana Pak? Ya, terima kasih bahwa hakim-hakim PN Jember ini sangat mensupport solidaritas hakim Indonesia dalam rangka cuti bersama yang dilakukan oleh solidaritas hakim Indonesia ini. Bentuknya ada tiga. Yang pertama, satu cuti bersama dan bergabung dengan teman-teman yang ke Jakarta. Yang kedua, cuti bersama dengan mengosongkan sidang. Dan yang ketiga, cuti sidang melayani perkara-perkara yang sudah dijadwalkan jauh-jauh hari sebelumnya dan persidangan yang sifatnya urgent tetap dilaksanakan. Alhamdulillah, seluruh hakim Indonesia, terutama di PN Jember, sangat apresiasi dengan ide-ide dari kawan-kawan kita semua bahwa memang hakim Indonesia ini perlu ditinjau ulang. PP 94 tahun 2012 itu perlu ditinjau ulang mengenai kesejahteraan hakim-hakim. Karena sudah 12 tahun sampai dengan tahun ini itu tidak ada perubahan, tidak ada kenaikan sama sekali yang dilakukan oleh pemerintah kita. Oleh karena itu, kami sangat berharap, meminta agar ada perubahan terhadap peraturan nomor 94 itu mengenai kesejahteraan hakim Indonesia dan juga mengenai isu-isu yang dibawa oleh rekan-rekan hakim ini. Itu bukan cuma kesejahteraan tetapi perbaikan keamanan, perbaikan fasilitas misalnya kayak rumah, karena masih banyak hakim-hakim di Indonesia ini yang karena banyak perumahan hakim ini yang sudah tidak layak huni sehingga mereka kos-kosan. Dengan adanya kos-kosan ini mereka kos-kosan, menurut kami itu sangat tidak layak sebagai seorang hakim, sebagai seorang pejabat negara, apalagi misalnya pergantian mengenai biaya kos-kosan itu sebagian teman-teman itu merasa tidak memadai. Sehingga dengan aksi ini kami berharap kesejahteraan hakim, keamanan dan fasilitas hakim itu direspon, dipenuhi oleh pemerintah kita supaya harkat dan martabat hakim ini sebagai pejabat negara, pejabat yang menegakkan keadilan itu tetap terjaga dari intervensi-intervensi tanda kutip, sehingga ke depan peradilan Indonesia ini betul-betul menjadi peradilan yang agung. Ya, Pak, itu sampai berapa lama nanti Pak berangkat aksi ini yang dilakukan? Gimana? Nanti berapa lama nih aksi yang bakal dilakukan ini? Untuk sementara ini kami dari Solidaritas Hakim Indonesia itu dengan cuti bersama ini selama satu minggu dan ini akan terus berlanjut, mungkin tidak dengan cuti, jika cutinya sudah habis mungkin akan terus berlanjut dengan memberikan respon-respon, memberikan masukan-masukan ya kepada pimpinan, kepada stakeholder, pemerintah eksekutif, DPR. Alhamdulillah pada hari ini juga DPR RI di Komisi 3 sudah mengundang Solidaritas Hakim Indonesia untuk melakukan audiens, mendengar aspirasi dari Solidaritas Hakim Indonesia. Dan insya Allah sebentar akan ada hasilnya. Ya. Jember ada berapa? Jember sendiri ada berapa banyak Pak? Dari rekan-rekan dari Hakim PN Jember ini semuanya mensupport. Mensupport cuti bersama. Jadi
saya sendiri melakukan aksi cuti bersama dengan berdiam diri di rumah, mengosongkan sidang, dan teman-teman yang lain juga mengosongkan sidang. Ada juga teman yang tetap melaksanakan sidang yang sifatnya urgent, yang jauh hari sudah ditentukan jadwal sidangnya. Jadi kita tetap melakukan tiga bentuk aksi yang dilakukan oleh Saudara Hakim Indonesia. Ya. Kalau di Jember sendiri ada berapa banyak hakim, Pak, yang saat ini ikut cuti bersama, Pak, bareng-bareng? Kalau hakim di PN Jember ini, untuk di PN ya, itu yang melakukan cuti saya sendiri selaku jubir. Yang lainnya itu mengosongkan sidang. Ha ha.